Pada hari Pentakosta, Minggu 23 Mei 2021, Majelis Jemaat memberikan kesempatan kepada umat yang selama ini kesulitan untuk menyerahkan persembahan secara non-tunai, baik transfer maupun QRIS, untuk menyerahkan persembahan secara tunai di gedung gereja. Penyerahan persembahan secara tunai, baik persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan juga persembahan syukur tahunan, dilakukan di gedung gereja pada pukul 10 sampai dengan 11.30. Penyerahan persembahan secara tunai akan dilakukan dengan memberlakukan protokol kesehatan. Oleh karena itu, umat yang akan menyerahkan persembahan secara tunai wajib menggunakan masker, dan segera pulang setelah menyerahkan persembahan tersebut. Pihak gereja juga akan mengatur alur masuk ke gedung gereja untuk menghindari kerumunan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama umat. Tuhan memberkati.